Ke informasi selanjutnya, pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung Senin siang membekuk tasdik tersangka seorang waria penyuntik kolagen kadaluarsa untuk membesarkan payudara seorang waria yang mengakibatkan dadanya membusuk. Tasdik seorang waria yang bekerja di sebuah salon kecantikan di Soreang, Kabupaten Bandung, hanya bisa tertunduk malu saat digiring Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung, Jawa Barat, Senin siang. Tersangka tasdik terpaksa harus berurusan dengan petugas kepolisian diduga telah lalai dan menyalahgunakan memproduksi alat farmasi kesehatan tanpa izin berupa cairan kolagen untuk membesarkan payudara yang mengakibatkan seorang warga di Cianjur terluka berat. Dalam keterangannya, tersangka tasdik terpaksa membuka praktek suntik payudara dengan cairan kolagen karena sulitnya dapat uang dari pekerjaan sebagai pemotong rambut di salon. Dan ilmu belajar menyuntik kolagen ini untuk membesarkan payudara ia dapat dari teman. Dalam sehari ia bisa melayani 4 orang pasien dengan harga 1,5 hingga 2 juta rupiah per pasien. Ayo Manohara senyumnya. Kolagen.